sebenarnya banyak sekali pohon-pohon, pohon-pohon yang tidak terawat, baik pohon keras maupun pohon laungan, pohon pisang dan sebagainya sangat kotor sekali. Dari tahun ke tahun akhirnya kita revisi, kita bangun, dan ini untuk kegiatan setiap satu tahun sekali lomba mancing yang ada di kolam Jaladara ini. Ini kolam Desa Pucuk untuk kegiatan per tahunnya satu kali untuk pemancingan umum di lomba mancing di kolam ini. Ini ikannya selama ini di lomba mancing ikan bawal dan ikan tambahkan rame-rame dan tambahan nila, rame seperti itu, lele itu cuma sedikit. Yang paling diutamakan adalah lomba mancing ikan bawal. Kalau mancing ini ya bagi aku ya buat hiburan aja lah, kalau ada waktu luang gitu buat refreshing. Ya, kalau ada ikan mau makan ya senang, kalau enggak ya senang gitu.